La 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 la. Aduh, lapar cuk. Makan apa ya? Kayaknya lele goreng enak deh. Tapi milkshake juga enak sih. Lele milkshake. Aha. Margiza, mari kita rasa. Oke guys ya, sesuai janji ya, kita akan memakan jus lele ya. Kita akan mencampurkan ya, kita memfusion ya. Ada lele goreng ya, lalapan sama susu dan susu kental manis ya, susu KNTL manis. Ya, kita akan lihat apakah mencampurkan lele goreng dengan susu akan menjadi sebuah minuman yang layak untuk kita makan ya. Ya, doain aja gue gak mati abis nih guys ya. Langsung aja kita fusion antara lele goreng dengan susu. Kita lihat bagaimana rasanya guys ya. Oke guys, bahan pertama masuk, susu. Bahan kedua ya guys, es batu. Oke, bahan ketiga ya, susu kental manis. Oke guys, ini untuk bahan utamanya ya, fillet lele goreng ya. Langsung masukin aja. Wih, mantap ini guys. Kita cium dulu ya, kita cium dulu ya guys. Oke, kita tuang dulu guys. Oke ya, ini sudah jadi ya jus lelenya. Kalau dari looksnya guys ya, ini kayak lebih mirip milkshake-milkshake kopi di kafe-kafe gitu guys ya, gak sih? Jadi warnanya juga oke banget ya. Cuman kita belum tahu rasanya guys ya, kita langsung coba aja ya. Margisa, mari kita rasa. Oke guys, kita sudah selesai membuat yang namanya jus lele ya. Ini no gimmick-gimmick ya, ini beneran lele, susu, es batu, sama susu kental manis gue campur. Ini lihat sendiri nih, masih ada sisik-sisik dan kulit-kulit lelenya ya. Ini seharusnya teksturnya oke guys. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian mau mencoba resep ini ya, kalian harus menyiapkan untuk menampung muntah kalian teman-teman, karena safety can be fun. Jadi kita harus apain gua bikin gini anjing. Oke ya, langsung kita coba aja ya. Kita cium dulu ya, kita dari aromanya. Jujur ya, ini tuh susunya dapet, milky-milkinya ada, terus ada bau-bau lalapan guys. Jadi bau lelenya gak hilang ya, walaupun kita udah kasih susu kental manis tapi gak hilang guys. Cheers guys. Belum. Oh, belum. Ini blendernya kayak jelek ya. Masih bisa digigit lele ya, guys. Gak bisa diminum. Enggak. Jus lele gua nyerah guys. Enggak, ini jus lele gagal ya. Margisa, mari kita rasa episode 2. Jus lele enggak. Jangan dicoba guys. Gua kasih nilai minus 7 dari 10 guys, ini sampah beneran anjing. Oke teman-teman, buat kalian yang mau ngasih gua rekomendasi 2 campuran makanan lainnya ataupun 3, 4, silahkan kalian komen di bawah. Kalau masih masuk akal, bakal gua coba di Margisa, mari kita rasa episode selanjutnya. Tapi buat ini enggak, jangan kalian coba. Minus 7 per 10 guys, sampah.